Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya Bimu Tandian di Toko Helm Gunung Mas Indes. Seperti biasa, NHK, helmnya sang juara, GM, gaul men. Oke, pada kesempatan ini, seperti saya bilang di video saya yang kedua pada hari ini juga, ini ada masuk GM Cross yang terbaru lagi, yang motif terbaru hari ini kinetik, dan kemudian muncul 3 varian warna baru lagi. Oke, seperti sini, lagi basa-basi langsung aja. Ini warnanya dop semua. No comment, satu kata keren. Ini benar-benar helm-helm cross yang saya suka warna-warna kayak gini, karena helm cross itu selalu penuh warna, karena para crosser itu motornya otomatis tidak mungkin dia polosan semua. Aduh, jadul banget sih bro. Kecuali memang lu motor-motor yang khusus untuk kayak gimana ya. Tapi kalau motor-motor crosser itu harus punya warna full. Kenapa? Tampilan motocross itu mentereng, asik ya. Kemudian kayak motor-motor GP itu harus semua tuh harus stabilo lah, asik-asik lah. Jangan lu polos tuh kayak gimana ya. Mungkin ya tergantung orang sih. Tapi rata-rata semua saya lihat para crosser semua suka warna-warna stabilo yang cakep dan keren kayak gini. Karena memang tuh jiwa-jiwa mereka jiwa pemberani. Jiwa-jiwa yang orang bilang ya harus pede, karena memang motornya itu keren dan akan jadi pusat perhatian. Ini GM Kinetik warna baru, dop ada sedikit. Tuh lihat teman-teman, dop di bagian moncongnya ini yang orange, wih halus banget. Cak, keren. Cak, mantap nih. Oke, ini ada banyak size, jadi kalau yang minat cross Kinetik. Yang minat langsung aja WA di 0852 592 74x5, kunjungi Instagram saya Benjamin_Tandian_NHK. Helm ini cukup enteng, tidak berat, nyaman dipakai, tapi ada kualitasnya, ringan tapi ada kualitasnya ya. Sorry. Kadang banyak helm yang sekarang ringan parah lah, ringan tidak ada kualitas, itu be careful ya. Nyawa di tangan anda, karena tangan anda yang ngambil duit. Ngambil duit buat beli barang, buat transfer, buat ketik di ATM. Kalau anda beli barang parah, ya nyawa di tangan anda. Oke, ini yang versi yang orange stabilo. Wih, silo men. Ini keren, coba teman-teman lihat. Wah, ada pinnya juga nih. Ini kalau motocross yang suka orange, wah recommended. Motif baru, karena di depannya dia kasih simple ya, kasih moncongnya hitam mengkilat ya, glossy. Wah, keren. Yang lainnya udah orange full. Wah, jadi moncongnya kayak gini. Nice. Oke, langsung yang satu, yang kuning stabilo ya. Dia juga pintar, kalau yang stabilo kasih moncongnya yang hitam ya, supaya apa, nggak terlalu norak bagian depan. Dia tampilannya sangar, asik nih moncongnya. Dia ram-ramin semua tuh. Kenapa dikasih ram kayak gini? Supaya jangan ada benda-benda halus yang kayak binatang serangga masuk ke dalam moncong segampang gitu ya. Ditutup semua, kemudian di sini ditutup juga di bagian dalam. Dibalut seperti ini. Halus banget. Oke pun ya. Ya, oke teman-teman, ini sudah didiring ya. Otomatis kok. Ya enteng juga. Oke, barangnya bagus. Mantap. Warnanya juga paling baru Kinetik. Oke teman-teman, itu aja. Karena saya sudah pernah ngebahas yang dua warna di belakang saya itu ada warna pink sama warna biru ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe video saya. Cepat-cepat aja, saya mau kerja lagi. Bagi yang minat tadi WA di 0852 592 74x5, kunjungi Instagram saya dan Facebook saya. Terima kasih banyak teman-teman. See you next video. Bye.